menjadikan kawasan Pura Pakualaman sebagai daya tarik wisata budaya, Dinas Pariwisata DIY juga menghadirkan para seniman lokal dari berbagai daerah di DIY. Mereka tampil dalam pentas atraksi kesenian yang dipusatkan di alun-alun Sewandanan. Beberapa di antaranya Jatilan Panci Laras dari Desa Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo, serta Sanggar Argo Gandes yang membawakan tari sesonderan. Jadi penampilan kesenian akan dilaksanakan dari 5 kabupaten kota se-DIY, dari kesenian Jatilan, ada kesenian Angguk, kesenian Reog, dan lain-lain, dan semuanya bergiliran, bergantian, nanti dari 5 kabupaten kota se-DIY, mereka juga dapat tampil untuk memeriahkan acara pergantian bergodo atau ganti duojo di Kabupaten Pakualaman ini. Selain untuk menghibur masyarakat Yogyakarta dan wisatawan asing, pentas ini untuk mengenal kembali kesenian rakyat yang telah terpinggirkan dan sangat jarang dikenal oleh masyarakat. Seperti diketahui, banyak wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan masyarakat di DIY. Hal inilah yang kemudian membuat acara pergantian bergodo di Pura Pakualaman sangat dinanti masyarakat. Pergantian bergoda jaga Pura Pakualaman merupakan atraksi wisata budaya yang dikembangkan agar nantinya menjadi salah satu ikon wisata di DIY. Atraksi seni tradisi di alun-alun Sewandanan Pura Pakualaman dipadati pengunjung, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Atraksi seni ini mendapat respon positif dari masyarakat yang menyaksikannya. Acara ini puncaknya adalah hari Sabtu ini, pergantian upacara pergantian ganti duojo dimeriahkan dengan jatilan dan juga jemparingan atau panahan tradisional yang siapapun bisa untuk mencoba dan menyaksikan berada di kestalan atau lapangan di sebelah barat Pura Pakualaman. Aksi wisata budaya pergantian prajurit bergodo Pura Pakualaman bertujuan sebagai perwujudan pelaksanaan keistimewaan DIY terutama dalam pelestarian kebudayaan dan juga untuk mengangkat potensi kesenian unggulan DIY. Melalui kegiatan ini, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengembangkan lokasi warisan budaya sebagai destinasi wisata berbasis warisan budaya dan kearifan lokal. Potensi budaya seperti halnya pergantian bergodo di Pura Pakualaman diharapkan menjadi aset pariwisata yang cukup handal dan mampu menarik wisatawan untuk datang ke Yogyakarta
sehingga Yogyakarta akan lebih banyak dikunjungi wisatawan. Prosesi pergantian bergodo diakhiri dengan kegiatan mubeng beteng, yaitu mengelilingi beteng Kadipaten Pakualaman. Setiap kesatuan bergodo tampil dengan seragam kebesaran yang khas, unik, dengan corak warna-warni. Mereka diperlengkapi dengan beragam jenis dan bentuk senjata serta atribut militer masa lampau. Mereka pun berbaris rapi dengan langkah-langkahnya yang tegap. Penampilan kesatuan-kesatuan bergodo ini tentu saja menjadi daya tarik istimewa, sekaligus menjadi simbol eksotika budaya dan pariwisata khas Yogyakarta. Acara ini pun disambut antusias oleh masyarakat maupun wisatawan yang menyaksikannya. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan.